gimana ya, gak sempat istighfar, gak sempat melakukan amal soleh qiraatul Quran, ya gak sempat melakukan solawat, gak sempat melakukan hal-hal yang baik dengan lisan, tapi sekedar duduk dapat ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amal itu? Namanya duduk bersama orang-orang yang baik melakukan kebaikan. Dengan duduk saja sudah diserukan anqumu maghfuran lakum, silahkan pulang, dosa kalian sudah diampuni. Makanya kita butuh ya rutinitas yang istiqomah. Di antara rutinitas ya yang mungkin cuman sedikit, pengajian 1 jam. Itu kan enggak banyak ya, datang pengajian 1 jam. Sepekan sekali, Rabu sore, Jumat malam. Misal begitu ya. Misalnya kita ambil istiqomahnya 1 jam. Hasilnya dosa kita terhapus. Nah, cari yang begini-begini. Nah, kumpulan-kumpulan yang baik. Daripada nyarinya susah, ya cari yang mudah. Gimana? Ya kumpulkan saja di rumah, suami, istri, anak, duduk bareng, tonton itu YouTube pengajian dari majelis-majelisnya ulama-ulama yang terpercaya.